Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terobos APK. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara transfer saldo BRI ke Dana ya teman-teman, atau cara top up dana lewat BRI. Nah, di sini yang saya gunakan adalah aplikasi Brimo ya teman-teman, dari BRI, untuk nanti kita top up dananya. Teman-teman bisa lihat di sini saya mempunyai saldo sebesar 27.948 perak ya di saldo dana saya, dan saya akan coba akan top up melalui aplikasi Brimo BRI nya teman-teman. Oke, kita simpan aja dulu handphone yang sebelah kanan saya karena saya akan langsung aja top up dari aplikasi Brimo nya teman-teman. Dan di sini teman-teman login ya langsung ke aplikasi Brimo-nya dengan menggunakan username dan password aplikasi Brimo kita teman-teman. Di sini saya akan login dulu dan saya akan sensor teman-teman seperti ini. Kita login dulu untuk mengakses fitur aplikasi Brimo-nya ya teman-teman. Oke, kalau sudah klik OK dan akan muncul tampilan menu seperti ini. Di sini teman-teman pilih dompet digital ya. Kita klik dompet digital teman-teman seperti ini. Lalu setelah seperti ini teman-teman klik top up baru ya, karena kita akan memasukkan nomor handphone. Di sini klik top up baru. Nah, di kolom pertama yang di atas ini untuk dompet digitalnya kita pilih Dana ya teman-teman, karena kita akan transfer dari BRI ke Dana. Di sini ada GoPay, ada Link Aja, ada OPPO, ada SwiftPay, ada Dana juga. Di sini kita klik Dana. Dan sekarang di kolom yang kedua ini kita masukkan nomor tujuan ya, atau nomor HP yang terdaftar di Dana kita teman-teman. Sekarang kita masukkan nomor handphone. Seperti contoh saya akan memasukkan nomor handphone saya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman klik lanjutkan yang tombol biru di bawah ini ya, klik lanjutkan. Nah, kalau sudah muncul menu seperti ini, di sini pastikan lagi teman-teman nomor dananya benar ya yang kita akan transfer. Dan sekarang kita di sini masukkan nominal uang ya untuk kita transfer ke Dana teman-teman. Salah satu contoh di sini saya akan memasukkan nominal uang sebesar 50.000 ya untuk transfer ke dananya teman-teman. Nah, kalau sudah kita memasukkan nominal uang, lalu klik tombol biru top up yang di bawah ini ya, seperti ini. Oke, untuk keterangannya di sini saya tidak dikenakan biaya admin ya saat menransfer dari BRI ke Dana teman-teman. Tetap aja di sini totalnya Rp50.000 ya, biaya adminnya gratis. Oke teman-teman, kita langsung aja klik top up di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang terakhir kita masukkan PIN BRI kita ya teman-teman. Oke, dan di sini saya sudah berhasil transaksi transfer dari BRI ke dananya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya totalnya cuma 50.000, jadi saya tidak dikenakan biaya admin. Dan kita akan cek di aplikasi dananya, dan saldonya sudah bertambah menjadi 77.948 teman-teman. Nah, untuk riwayat transaksi teman-teman bisa lihat di aplikasi Dana. Di sini saya akan coba cek, dan di sini saya sudah mengisi saldo sebesar Rp50.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara transfer dari BRI ke Dana ya lewat aplikasi Brimo, dan semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu cara transfer BRI ke Dana teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya admin dari Terobos APK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.